Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وانت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد setinggi puji segala syukur sama-sama kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Walaupun dalam keadaan suasana duka, kita tetap wajib bersyukur atas segala nikmat dengan hidupnya di sana yang menakuni Allah Jalla Jalala. Dapat ucapan yang sangat suci dan dikutip dari lembaran teks yang sangat suci namanya Al-Quran. Ucapannya adalah seperti yang sangat loyal di hadapan kita bersama namanya Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Ya tambahin saja bang, sama bulu bang, sampai tuntas bang. Eho, seiring salawat salam kita sampaikan kepada baginda junjungan Nabi yang di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah tahlil yang dirahmati Allah, Muhammad Sallallahu seru berat di tahun anggur jasadnya, tapi kuruhnya berbeda. Tidak ada kata bosan bagi siapa manusia pun yang bosan untuk membuka sirah nabawiyah. Setahun namanya cintung anda mengindahmu di mana dua apa semuanya cintung mana dua ini on maju di wilayah sensitif sautik Muhammad Bapak Rasulullah anak Isi Abdullah putra kakolongan di Siti Aminah semata wayang terlahir dalam wilayah yatim Haji Panaro kami menjadi status penyandang gelar piatu panglima para nabi sultan para rasul mula udah kumajo lo bawa teknagoda teknagoda BAB Rasulullah begitu kali wasian dubur belakang keluar di abin ya bapak alam semua bro ima hebat ini nabi kita ibu tuh mulia nabi tuh apa tidak mungkin kita harus kagum terhadap besarnya dan mulianya Rasulullah itu
Malam ini akan saya sampaikan dengan tegas bahwa mengilmu waktu Pak Haji, mengilmu waktu Ibu Haji Bapak, mengilmu waktu ahli sodakoh, bahkan ahli zikir sekalipun, ahli ibadah sekalipun, anggota yang mengandalkan sumpah yang tak itu Bapak, puasa mi, zakat mi, impak mi, yang boleh kita tiap arah yang berhuta, dapat masuk ke surga tipis karapan. Nanyut mengandal pun sumbayang, zikir, zakat, puasa, dapat haji mi, di surga tipis kemungkinan harapan masuk. Jadi dikarenakan apa Ustaz? Ada membutuhkan uang untuk lupa obat perkara. Satu namanya adalah kita baca lagi waktu martabim wa'fu anna, karena maaf, rasa maafnya Allah. Bulan ini dengan Tuhan rasa maaf diri kita semakon jamaah tali masuk yang kedua wa'fir lana, karena ampunan Allah. Bulan ini mendapat wa'fu wa'fir, maka yang ketiga jenjah akan kenaik. Nama dua, nama betul warna, warhamna, kasih sayangnya Allah. Kalau begitu tidak dapat, maka harapan yang terakhir adalah salawat, pertolongan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama patut mempunyai saya. Memang betul doa dalam beberapa kitab yang kita temukan pada jamaah tadi, bahwa memang pintu di surga la ilaha illallah, kunci pembuka nama Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sudah kita bisa salwakon diantik oleh Rasulullah menjadi umat nakut salwakon dihita di bagasan di surga mardongan di dunia, insya Allah martetang gak salwakon di bagasan di jannah. Amin ya Rabbal. Mungkin saya tidak banyak Bapak Ibu jamaah tahlil. Pertama saya akan mengucapkan kalimat belasungkawa dan duka cita atas berpulangnya ke rahmatullah ayahanda Sakti Lubis bin Bulan bin Muhari Lubis yang telah kita kembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi kurang lebih 3 hari yang lalu. Semoga beliau di sana mendapatkan satu kebahagiaan dan kenikmatan. Pandem bernihalam tabaksel luar namam buah penerak padang bolak amian buah penerak mending natal alak tabak alak angkola alak tanggal musim. Mudah-mudahan sebenarnya keberadaan yang tidak almarhum ini sebenarnya almarhum di bawah nisan pusara kasih Allah. Mudah-mudahan mendapat aturangan, dapat mendapat kalapangan di bangsaan di kubur. Kemudian setelah saya mengucapkan kalimat sabar, Tuhan guna menjahit dan anak sebagai ahli waris sahibul musibah dia sabar imam madung di pakkali nakin anggigo hadir tu Syekh Al-Mukarram Haji Asbal Ustaz Tamleho Nasution. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini semoga cepat kembali pulih kesehatan pulaknya. Mudah-mudahan sehat beliau. Karena beberapa tahun belakangan, mudah-mudahan bagi semua bagi dua izin untuk guru-guru tahun usaha menganda yang saya muliakan Al-Mukarram alias Ron Lubis semuanya ini saya mirakun menganda haji para alumni Mustafawiyah, para alumni Garut Ikhlas, para alumni Muara Mais, para alumni Rondo Terjana, para alumni Jambul, para alumni pesantren yang lain kebetulan awal alumni Mustafawiyah tamat saya ilmu nanano kurang lebih sekitar 22 tahun yang lalu 22 tahun yang sangku di patah dua mata auto kurba kalau secara sampai ke resmi itu umna mendapat ijazah atau kesegarannya Bapak Ibu yang menghormati di sumut sudah dan boleh sempat tuturan detak adung nasalah dengan perihan putaran ulang tinggu rawat yang ceramah dalam umat tak ada ceramah adab diskusi mungkin Anda punya dalil saya punya ras Anda punya alasan sama-sama kita adukan tak kincok mana yang paling bagus karena Islam Bapak Ibu sudut pandang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Nadam di dunia Nabi Sabana Sirbun Al-Quran kita di dua Nabi Muhammad SAW sebagai fakar Nabi Duan adalah Ibnu Abbas
sampai di negeri Toib. Sepanjang peradaban sejarah manusia dalam Islam, di negeri Toib sempat dibayar oleh sejarah Islam. Ada musim masjid jamiah, namanya Masjid Ibnu Abbas. Dan paduana University, namanya Universitas Ibnu Abbas. Kenapa? Bahwa Ibnu Abbas adalah seorang mufassir yang sanggup dan sangat valid Al-Quran untuk menafsirkan Al-Quran. Angguan yang ini doang. Nata mata non, umna sekadar kais mayon, parogos pengada. Atau Om mana rasa hidung cuma di tulang kuni baru apa sahina untuk berkar mana tiok pandok don di nado lalu tobok tobang di huta. Tulu berkar mana yang nasi tora. Ah mana perjuangan amat amat tua ni. Kita wabia pertama indah tora gogo mangan di tulang itu nam niba. Allah aku jengis dua dokna. Indah tora gogo mangan di tulang itu nam niba. Tulang ni buat mertua ni lah. Ayahnya lok bagas ni. Napa dua ada hama yara atau ada hama mereka kurangan. Harakap di badan kolak lebih seliman dari seluruh bumi. Leng bayu angin bayu alo guna ente. Isi siap kahan ulak kita bertangkap biaran dime. Ulak kita bertongkar be. Nadela serang lahir ke bikin jantan orang. Tersyukur kon kiblat tadi moga. Mudah-mudahan salah kon dibuka Tuhan pintu dan luas nama rujuk dari tanah bangun sahur dulu. Amin. Ah, mana kedua anak rahab jadi tanya tu waktu bangun. Kedua anak ulang nak dan kedua anak indah tolak pati daun mencak hijau di guru sila. Napa tu luna on mana walami malamun bapa ibu jamaah tahlil. Ah, mai indah tolak bahat cari tu libe di guru guru. Tahu tulah awal tu gawang, arah rojo tu gimana? On secikarin mau zon, penjaga tawar. Maka ada mata dari mana lima wat? Seorang dari masuk mandi bilik ni put, atau maklum lah jenah onok nama awam. Sobar mau, sobar mau, sobar. Paling kor kor minit dari mandu awam. Ada orang lebih kan? Oh, apa nak butuh barang mula beliau? Atau mana dua bahasa kita sudah jamaah tahlil dan dirahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Om mana orang suhu itu motar yang rodokku, guru-guru, guru siapun, guru siap bilang ustaz kanan, ustaz kiri. Gimana kamu yang kacau? Kacau itu ustaz sudah ya. Ah, tentu ada mana dua guru-guru tahu. Namam dua ni ajar pemimpin ulama. Pertama, mantarin Allah kebituli hayati. Mudah-mudahan panjang umur dan dalam keberkahan. Karena waktu itu kau tumpung datu pelanggang di jalan jalan juga lawan. Masa on korakan lo menjadi lagi ustad baru menjadi lagi datu. Apalagi menjadi lagi koi untuk pemakas polri bapak roga acara yang saklar di gerung. Buat pembayar sudah dijawab kau belum terjadi batas suruh arum ayat 21. Menjadi lagi koi satu matos. Tapi itu baru sepanjang pertanian di perjalanan. Jadi kali saya di mana uji tukang jambi. Asyik betul ustaz hampir pengalaman. Hampir do, nak untuk mana do? Nah salah yang mana pun dia jangan tanya itu dong lo tadi, serta itu dong do datu, balan tulang lingkang. Tapi sih mengaku do, kalau lingkang bercerai juga, lalu ini. Atau kedua guru tua mudah-mudahan sudah ustaz guru-guru tua nama panjang umur dalam keberkahan. Nama dua ustaz tak marah. Wala fa'na bi ulumihim mar manfaat sudah dilakukan selama al-haqqu bi rabbikum. Min rabbikum fala takunanna min al-mumtarin. Untuk konsep nanti. Ustaz nanya nanti dari dulu pun bagi-bagi kadang itu cari guru yang bersanad dia. Salah pun manjuwet, berapa lagi kos? Bukan lagi sanad tu. Tapi bagus kah itu? Bagus. Bukan tidak bagus, Pak. Dasar nonjol, ulang perlu dikaji sifat kuopo. Umar dia subuh, kadang-kadang dia itu maghrib. Sifat 20 mana kajian, urut tidak bangun, tak dapat menghidup merangka. Dasar-dasar ini banyak lah, Pak. Ruh di sumpayang, tanda kita kaji, kurang mikran dan lewat sebelum sapa. Adalah buduk. Ulang perlu aku khusus di sumpayang, Pak Buduk. Tapi dia sana kan bisa, tidak muncul sari. Maksudnya di pesawat tidak bisa buduk. Ambil kayamu. Debu yang menempel di pesawat sah itu kayak apa itu debu yang suci sah dalam pandangan ulama.
Jadi uduk nyondo, kedua nama konsepnya. Nah bahan yang bersiap bagi pengajian, bagaimana biar khusus sholat ustaz? Pertama lebih santai. Lebih santai sendiri dalam sholat, on matul tuh. Semuanya itu jangan dilobi, semua orang menikah. Iya satu yang membaca pagi, karena gak ngerti yang itu ini. Angkana saat nukur Rasulullah itu kona. Siluai dari Muhammad namun lagi itu adalah parselnya sholat. Tapi dibingkis dengan tiga ikatan. Apa kata Rasulullah? As-salatu mi'rajul mu'minin. Lima ini dari kumpul ini. Sumbayani lubi sarupumai mari surat Tuhan. Mange surat Tuhan, tapi kau mange ecek baca Tuhan. Anggo mange ecek, sholat. Anggo dua kali makna, baca Tuhan. Cakap dan bercakap-cakap, ngobrol dan ngobrol-ngobrol. Yang kedua, As-salatu miftahul jannah summa yamini pambuka pintu di surga mayuda. Dan ketiga, as-salatu miftahul iman ending terakhir, next terakhir siluat Nabi kita pulang menuju alam mustawa, menembus beberapa alam, mulai dari Aras, mulai dari Makkah menuju Palestina, Palestina langit cumi lapis, sampai ditambah alam Sidratil Muntaha, rok-rok kursi Aras, alam Malakut, alam Jabarut, alam Lahut, alam Nasut, alam Idrawi, namu cuman kuarna sampai Baitul Makmur, kursi rok-rok sampai bersua dengan Allah, namanya alam mustawa. Semua itu mana makaji migrasi dia. Sudah dapat bokas dah insyaallah mudah-mudahan. Baru beberapa adegan, baru beberapa perkhidmatan kita saksikan. Migran sana, migrasi sini, migran sana, migrasi sini. Nah, next 5 menit. Setelah saya mengucapkan kata sabar kepada kamu akan menjadi sohibil musibah sabar itu. On kenangan terindah. Kenangan terindah, itulah sweet in history. Nah mengerti dah bukan lah, mana mana mengerti belum. Kenangan terindah di tadi kematian mata, wanita beringati haul kematiannya. Dia sebenarnya bukan mati, tapi dia hanya pulang kampung. Para Rasul yang sudah konobar lagi manja mita, madu mulak manjang amanta turahman di Tuhan. Berarti ayahanda bukan mati, dia hanya pulang. Kenapa Ustaz? Jangan pernah kita samakan antara roh dengan jasad. Kalau jasad adalah tempatnya alam kubur. Yang kita laksanakan di bawah nisan pusara kasih Allah, laksanakan pardu kibaya parini bajui sumbayakon pataru tuta badia. Tapi kalau ruh di mana ustaz tempatnya di gonggongan di Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nasar itu udah ungkapan nasar belum dapat, tidak ada indikasi indikator mengatakan sebuah adalah merupakan sebuah kebenaran. Tapi on menawa turun daun bagi sembara rumah bahwa ada ruh dapat ada kubur itu tidak sama. Tolong jamaah yang dirahmati Allah. Madung masyarakat kita madung. Tapi karena masyarakat kita terutama kurang lebih terlalu tahu. Atau luari. Biasanya terlalu masyarakat tubuh melumun. Tubuh melumun ada tidak? Atau kurang melumun kita. Kurang betul bahan nawang. Kamu nak menjadi suat tulas, uci suat bayu. Dan anak-anak lain, dengan anak-anak karamu. Saya tohon marti dan kamu asrohai marami-rami ribu-ribu tujuh lumuni. Sadam ya konsep nah ahal mabiar kami sini mabiar kami ini gomi teman-temannya lama. Oh masih tawar sedikit sekali dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam konon dalam jumhur ulama menghasilkan dari gen biologis tiga orang putra empat orang putri Abdullah Qasim Ibrahim Ruk itu Fatimah Ruqiyah Zainab Ummi Kalsum. Ketika salah satu putra terputri terbaik yang meninggal dunia, sahabat bertakziah. Ada sahabat yang dipandang selama ini sepele oleh para sahabat yang lain. Ketika itu pas nomor 50 sahabat dalam bicaranya Rasulullah
ada ucapan di sahabaton. Pasir ya Rasulullah. Langsung Abu Bakar melihat dan menengok. Kita juga bisa Abu Bakar bayui. Tangis Rasulullah. Langsung Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Umar menyalam Rasulullah diam? Utsman, Ali, Bilal bin Rabah dan lain-lain. Asupaya orang mencalang nanti langsung tangis Rasulullah. 50 halang kamu langsung taksia. Ia mendukung hata sobar diau. Tasbir ya Rasulullah. Sobar kau ya Rasulullah. Pada waktu itu apa tanggapan yang terbit dalam imajinasi seorang pikir Abu Bakar Siddiq? Tanggapan di beliau, untuk apa kita ungkapkan sampai dan sabar kepada sang Nabi sekali dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah yang ikuti lu kata sobar. Ternyata tidak. Ikat juga dalam Al-Quran, peristiwa terbesar adalah tarjih kematian. Anggurung roh bang kematian tiba, walau dia ke siapa pun, bahkan Nabi dan Rasul butuh spirit dorongan di kata sobar. Itu konsepnya. Dari 63 tahun 2 bulan 18 hari umur Muhammad Allah amanahkan. Semua peristiwa terjadi. Perencanaan Muhammad dibentuk dalam rahim Aminah sampai terlahir di kota Makkah wafat di Madinah Al-Munawwarah sampai menutup mata yang terakhir. Kenapa? Sudah direkod, diresain oleh sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangkut dalam Al-Hajjah di dokter Tuhan, Muhammad itu adalah seorang uswah dan hasanah. Nadung dia bang bila ini manusia dapat ini ini. Nada ada buka on gerbang ini sungguh. Mengenai Nabi Muhammad untuk tahun perjalanan diri dan tidak. Ibadah alhamdulillah betul dah. Kemenangan kita sedemikian dari Musa. Dokter Nabi Sulaiman. Nabi yang lalu tidak. Bawa bisa mau dimorak dan di dalam tahun di dokter Tuhan di Quran ini. Amang Sulaiman boleh yang di istana tidak. Aduh. Dan wawarita Sulaiman Dawud ilmah. Nama boleh yang di wawang istana. Nama boleh yang di sini adalah ilmu pengetahuan. Atau mudah pun rogot sana kita dapat mati orang bangsa dasar kita mengidum otak kasar padok nah arah di padang bor nabo kumbu di sini banyak cerita nak pun kurangi nak masuk masuk bang nabi sah padang bor pun juga bukisi batan luisi lom aduh balak kan rogot lom buat dia dah udah oh orang pegarang kanan siapa nak balak di rumah tu bang baru beri orang pun itu tahun batan rumah batu pada wasa. Peringatan pada berani, apa yang mendukung dan sebetulnya khawatir-khawatir motor-motor sudah ada orang-orang aku amati yang ada orang butuh sadar tenang Nabi bisa. Nang Nabi bisa mengatakan Dupina Musa Nabi Tuhan yang mana nabahat ini Nabi Tuhan yang mana nabahat apa yang mana nabahat kita sudah mendukung Tuhan yang ada ada baca yang bangang dan nanti berbutuh pandu nasur al-mulu kita barokan ladhi biya dihil muluk wa huwa ala kulli syaitu kodi alladhi khalaqal maut wal hayat liya baluwakum ayyukum ahsan amalah. Yang kuma Muhammad bukan angguk itu Tuhan Allah Bahat bukan aksan kalimatnya. Wallahu a'lam bisawabil murad. Ahlu kalimatnya aksar amal. Kubutuh amal yang banyak tapi kalimatnya bukan aksar, ahsan. Ahlu itu Tuhan amal yang berkualitas. Gimana tiket nanti menuju surga salah satu nanti? Karena perlu baca dalam sebuah kitab Bapak Ibu, tiket surga yang terakhir cuma satu. Apa itu Ustaz? Sanggup mengorbankan sebuah kesenangan demi kebahagiaan seorang teman. Sanggup mengorbankan sebuah kesenangan demi kebahagiaan seorang teman yang sifatnya positif. Ah, contoh ada apa? Bro, komentar dia apa muncul di samping kau? Ada mobil Innova. Bro, maling gaji beli bangun lebih orang lebih udah sombong gaji lompu. Lompu dia bang isu dia tiket sahaja jauh. Isi di tiket itu tulis buat New Jim ini. Saya sarat kalian di korban ini isi di Ustaz Tarah. Ini lucu itu orang ya. Masuk suku pasti itu tiket nak buat ini. Pakai stempel, pakai materi yang beli. Saya sarat kalian di Nova ini Ustaz Tarah ini. Itu contohnya. Nah, kucing dia Ustaz Tamli. Apa juga ya? Lihat dok beli New Jim. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Aku suruh gue mau ketong tangan. Gue ketulangan. Misalnya mudah-mudahan. Ya, okey, dalam konsep yang terakhir, tolong pada tengah mata wa. Karena amna ubah sepanjang sejarah, nabi yang manusia bagus dan purba baru. Nah hebat ma'atul wakak di Muramais. Nah hebat ma'atul ingun jambul. Bahkan Abdul Qadir al-Mandiri. Nah dong halakoh, nah di Moka. Nah dong kan halakoh. Di pasar dia pemerintah Arab Saudi di kalai Mustafa Husain, Syekh Abdul Wahab, Abdul Qadir al-Mandiri. 18 tiang sadahara untuk tempat mengajar. Ta'limul muta'allim. Belajar dohut mengajar meninggal. Nah, pun orang cerita dah hut monggal mengkubur bahwa ulama mati pun
logian amat, sudir kehaurangan amat. Pasti kekurangan. Nah, belum kalau dia amal kalah. Om mana tadi benar acung butuh spirit di kita. Harap orang ibadat nak kau telur. Ya saja ada tempat orang tua dia dua orang. Apa itu ketua? Walau taro idil mujrimu nadaki surusim inda rabbim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Iya tinggal nama dari lu. Anggia apa ini kutera. Walau taro idil mujrimuna nakisur usigim inda rabbim sugari ipa adop jolma jolma manusia nang mulak tu rahmat ni tu gani nang maling gani sugedo inadong na sanggup marado panrak tuhan rab Allah tunduk di hadapan Allah. Kenapa? Mereka akan teriak di alam kubur, mereka akan teriak dalam neraka dengan kalimat tiga perkara. Apa keempatnya baru banyak salah. Apa ucapan dan cokot bak ulang doa kita. Ya Rabbana abasorana mawwina siksai sabirna mawwina jenarakun. Ada apa yang lalu itu kan farajinna bangolwa hula. Nah kamu mana lalu itu kan? Kemarin anda kemana farajinna setelah kami kan kenapa inna mungkinu on mayakinau Tuhan ku mawwina siksoi inna tinggal ku bisu menju makat pambil rame nakar dengan adi. Ini anda mudah-mudahan ada misi anda pada dong kenapa meninggal pun cuma katanya sumpah ya, tidak? Tapi yang lebih parah mau dibahas. Ini kadang mau nombor apa ya bang? Hai alal falak ning bayi mau dilinding beda dingin musuh kita semua kajin nai. Sadar wani amat tayi bangulu ya kini apa itu sekater. Iya itu stak tadi toh on di padang bolong dan tutur nasakan pemona daratu. Main sekat, aku bisa benar terpahu rolek usia gua. Sekali tahun dapat 30 juta. Oh iya. Bapak ibu yang terahmati Allah, maka kita lock kunci yang terakhir. Ulang roh panas lagi. Karena nama terambatan, Al-Jumlah surah Al-Jumlah ayat 8. Kul innal mautal ladhi tabirru minhu fa'innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyik mati lah tahun dia mati almarhum sakti nubis tetap kul innal mautal ladhi engkau akan mencoba dari kematian tidak bisa disambung dohut ayat lain juga usaha dalam Quran ahai dokonia aynama yudrikumul maut walau kuntum bi wujudin musyayyadah. Sembunyikan dalam sebuah jerami Islam kokoh bentuk bangun sebuah kerajaan kokoh kamar yang megah sampai kita tembus pandang dan angin dan segala macam tetap Israel akan datang menjemput dia. Dan ulang beliau nama buat di bahasa ni pun jangan tumpuk di bahasa ngadol ikhlaskan adalah keikhlasan hamba menjadi seluruh abang merupakan satu titik kebahagiaan yang marhum nadong di alam kubur dapat turut menjadi alam barzah. Dan untuk apa kita dimatikan? Dimatikan di konsepnya. Payunab dihukum bima kuntum ta'malun. Adung dia luwakiat jaza'am bima kuntum. Asuh buka pulang cari kita dulu. Ini mana pak? Nak kita minta. Asyik paham aja manusia. Jangan kusitu rakyat yang lain dapat balik tamliho kan. Sarat dapat ikut bangun. Asuhnya marona. Untuk apa manusia dimatikan? Agar aku buka kembali cerita yang lama. Berapa kali kau menipu? Berapa kali kau berbohong? Sudah kusiksa kau dengan kebohongan. Walakin kan terlupa Allah tahu dimakan waksi. Nah saudara jiwanya datang. Mengkana aus itu bisa masjid di dokat hadis di Rasulullah. Tapi bang manggil tolong adik gunang sampai piruwayat nasangin sinawe piruwayat ni hadis. Madung 22 tahun Allah matamba. Dan pikir kalau tadi itu menurut bulu bazir kan di mana mana. Amin dengan Rasulullah. Sampai orang tuan kita dengan dijong. Ibangas di apa anda al-mukarum bang doa. Kau apa kata Rasulullah? Kalau sekiranya boleh dalam hukum syari, boleh dalam hukum agama, setengah jam kau laksanakan paduki mayat yang terakhir, kuburkan mayat itu. Boleh kita kali kembali dari alam kubur, suruh dia berjalan kembali ke rumahnya. Cerita setengah jam. Manusia yang mungkar, yang melawan hukum Allah.
ceritakan apa yang kau rasakan di alam kubur, wahai manusia. Apa kata Rasul? Semua yang mendengar cerita mayit itu akan langsung tewas seketika. Kenapa bisa? Dahsyatnya alam kubur. Sampai Rasul, Al-Qur'an al-kubur, awwalu manazilil akhirah, bahwa kubur akan merupakan start awal untuk menuju titik nadir di akhirat sallallahu. Persiapan gimana tuala ya Bang Sobar? Terakhir nanti kita mulai jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ya May, ayo, bahwa sudah kematian telah disaksikan dengan mata telanjang dan mata kasar. Dawat kuat aruna, dawat mambajina, dan segala paduki payah yang empat perkara. Sampai empat takbir dalam sholatnya. Merupakan satu ibrah dawat mawizah, wakafa bil mawdi wa'idah wal ibrah. Pengajaran di kita nama ngulu, bahwa di dunia ada konsep perlita tiyo, margontigun tidak mengulu, nakolah lorul yudun bihita. Sampai indahnya kita mengubara Ustaz Tamliho bahwa umur Umar Muhammad itu adalah realita 60-70 tahun. Nah ini macam orang darah asal ini enggak lah ngapainya gapangannya itu induk rabar mati bayi dan itu rabar udah orang berlalat kita memang rakyat gue tahu Jakarta mudah gue garang-garang kita anang pada usaha kita sama ayu ini bahasa-bahasa gue musim terpas. Aduh ini nasi goreng, aduh penyambungan bapak, nang aku mau, nang aku minta promosi lah. Mungkin tidak mungkin YouTube sering ngawakan, aduh melayu aja di TVRI, ini Kalimantan, ini ya anak belum naik. Cuma tahu bagasan itu naik, belum begini dong. Nah orang pak itu udah best, pak dia dia menakut juga, itu dia ceramah. Anggu aliman dari Natal, dua mesin yang paling aduh isi wanggap satu fenomena dalam dunia ini. Satu pertama adalah, aik simolot, air, satu ekor pun tidak punya ikan dan udang. Inyo. Bukan di Quran kalimat nama rojal bahri milat taqiyya. Kayak bertemukan dua laut yang beda warna mereka satu. Ar-Rahmatnya. Tengwik simul sabang nakun yang merusuh. Tak gua dong isi bang. Alin dan tahun jenis gua dan merusuh isi adung isi anak anak itu lain. Gua bina poros a poros. Tapi bisa untuk dikonsumsi. Maksudnya bari itu kan ini. Satu yang kedua. Di dunia orang dan merusuh ada si orang yang pakai kuah. Gimana gua ini? Kampungnya di sini, nasi goreng ada kuah, sama kalau belum betul. 20 tahun, maaf kan orang yang pagi pakai kopi, kuah terus pusing, upaya lagi nggak boleh sini. Iya, kenapa kita tertawa? Ya, jangan terlalu sensitif lah. Kadang-kadang kita istilah, oh jangan undang Ustaz Tarahab, kenapa? Kalau dia itu ceramah masalah kematian, kita kalau ketawa jamaah, terus mana tangis kita pun tidak. Dan gue kurang-kurang ketang di sholat, aku lagi mandiangi. Namun lah, tolah dong martata, ulang terpaham-paham. Boleh tak aku meratap? Boleh. Boleh tak aku menangis? Tapi dekat Rasulullah. Jangan ya, jangan meratap, ulang warobar-robar. Soal dari gara. Lemah di anak ini, anak gue dengan anak, kalau sopan DPS, dari Ajopan Naro. Kan tinggal dan aku, di bangannya, itu ada sopan ngalun, juga Ramis Campu. Ramis Mumbad Nei, oh, Bang Caroco. Caroco, warna. Bagus saja ni. Mangga mangiti di gadung Isabah indah malam. Marayak marlu mucamut maburi pon ada makai honda pak. From anak buru membalikan enam buru dan apun. Panganggupnya biasa enam anak buru dan buru tu nama sama asal rukun. Sambut tu ya roh. Barisan anak buru. Oh, edah. Yang saya bertumbuhan. Non tambah lagi membelakang burung-burung naik dirinya. Sobar koda edah dengan anak buru pon lalu buat dia anak buru. Arahnya soda. Kenapa bisa imam? Atau abang anda hampir ada mati ada on pimpinan pariman dia on ubah nama ada on bulan natal lu pun kuman dengan manta pula pusing tuhan. Aku bangga dibaca di mustahil terus kita bangga. Rabbana wala tuhamilna mana toko tanah nabi. Tak kasih tak masuk ni. Salam aku tuhan ku. Menembok kadang-kadang solat bisik dan punang dokat aja tinggu di kamu di hama mulak di bandi yang ayam. Gong yang anaman tuan kuba tuan dia mau suka di badengan rasul di daftar kau mai rumah lapang pandemi untuk moga ubahin haji polis man pai teon dua tahun tahun ulang ulang arah yang kuba ni tunggu tak pasti jalanan dengan 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 separa maya manis tapi tuan tuan anaman tu nalan jangan beru tak dalam itu tuan ku angin rasul sahuman alor gua dia rasul dindi nganu belanga tunggu di saudi ngai anggun angin teman dengan marok rom nader tunggul dengan jari jari. Anggup mau dengan aku tak dokon, nazar dokon dan cungut menang juga air. Ya, ya. Mau dah terlalu juga untuk barang buat budi berwangi musim.
Atau sekarangnya bang muda malumut kau dua mata ulang tatap bulan di ginjang. Aduh bang aduan wali abang. Wa afu anna wa ghafir lana wa rahamna. Salam au Tuhanku. Jangan tangan si bang hidup bang ujur tangan na pondok. Mudah-mudahan mandi yang ayah oh tamu terhormat. Di bagasan di surga saulako. Bu di mana boleh bang basar lagi usubayang ubotoro ayakon ubotoro aman tahun ya Allah ayakon ngan ya bang lahir konau ngamun rahimnya au kalugar inna mudarnya sampak batun dari au tapi bu bila ngamun rahimnya au lahir tuan kumar ni yang marajin konu meninggal kongkong nabamat tinggal di arangan mana kita bud mangguri menangkuk logot bayung wat basi kola ami bangunang godak kami bataru balan patut mandaraki balan donami sudah menguluha amin Tuhanku atau mudah masyarakat Tuhanku hidupnya orang kelai salah meton ku harapan logot pengiduanku baru soal saulatuan kami di pintu surgoi asuh butuh mendiam ayah waktu surgoi indah mulia Tuhanku surgoi indah neges Tuhanku wina jannah mili anggo sadau lenggang kampung tu bagasan suka ringgo boros tu kan kupang idoan disiamunku adong mandiang daina disiam bila adong mandiang dama di belakang halak bagas ku istiringku dogot sudah pahumku so ada yes sungguhi di sekolah ku salah pun di kelas terpaling mewah adong bagas ku tingkat lima bagas ku ustad harap tingkat lapan pas kau merang berkah ngajirin baik matung ngayu ma masih doang, ulang ulu paman bohong guru kan nanti masih kaget gitu ya. Ah itu, apa itu namanya? Nanti, rinitahi ya bobon. Ade, rinitahi ya bobon. Atau ngapak mana terakhir, baru jam 12 kali ya bang. Sobar kamu tinggal kita dan mana tinggal di dunia. Dari punya kita mendewa, nanti ustaz kita mendewa. Amai. Ula gitu si pang guru juru, si pang turi di tanah batu. Sobun dia kehebat, nanti lo pengoncong di nama mulu. Ingat, pasti nangkan nang ulat tutan. Nah, dalam bahasa dia apa? Nah, hebat mana dia ada bila kita tukang gurunya ruh ruhul basariyah, abul basariyah, manusia yang pertama, perantaraan ruh sampai kita mati, mulak tu dalam dia. Tabuda puji Muhammad, talibat tu Ibrahim di sembahyang tadi tahiyatul. Lau masalli ala sayyidina Muhammad, kama salli ta'ala ibarakim. Pulang, sepam gua diberdi. Tabo, tolongan pah, kami memang benar macam pasti berona. Kenapa kita perlu siapkan yang pasti? Misalnya punya konsep terhadap ya kita harus sudah on harus beda pas siapa nak indah tau lah hidup abang nak suruh ngamal lima berdosa dia cuma kurang bahat budi dia nak percaya saja untuk Tuhan membawa isom bahwa Allah Ta'ala baru amal nak udah amal hanya sebetulnya abang harus baca dalam kitab tauhid kau naik bat naik tasawuf naik bat dalam bahwa sebetulnya indah perlu itu kan sumpah yang tadi bang sudah mandali bahwa Allah konsep yang dalam konteks yang terakhir sewaktu saja pemantari sumpah yang tadi bang sepanjang lurita anggo sudah dibandingkan pahala di ina buat beliau lah bang sewaktu nah buat beliau makanya kalau kau seorang masbut terlambat ke magori di depan pun kau si rokaat terakhir dapat kau sujud walau tak masuk dalam hitungan rokaat itu sujud terakhir sebab apa? Sujud yang terakhir dan takdir ini sujud tadi dari menghitungkan seumur hidup mudah-mudahan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتحققنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل مثل ثواب ذلك لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وَإِنْ جَمِيعَ